Jadi kita pengen memberikan yang terbaik buat para Kungmania, buat para pecinta suara-suara bagus, irama bagus. Nah, kita buktikan di sini dalam breeding itu. Jadi kan kita awalnya dari seneng main lomba, dari lomba akhirnya kan kita breeding tuh, dari hobi ke bisnis jatuhnya. Kita cari anak terbaiknya, kita cari hasil terbaiknya. Nah, kalau ini dalam rangka perjodohan, Pak. Ini perjodohan. Jadi kan kita seleksi ketat nih, pengen upgrade lah. Upgrade, jadi kita pilih-pilih lagi tuh materi terbaiknya mana, hasil karya terbaiknya mana. Kita pilih dan kita satukan, dilihat dari gennya keturunan mana, silangan mana. Nah, kita satukan lagi. Ini juga perjodohan. Ini perjodohan, cuman masih kurang sehat karena iklim cuaca ya. Kalau ini udah pasti jodoh, Pak. Dia nggak ribut, nggak saling pukul. Nah, kalau di sini masih ada rentan saling pukul yang sebelah sini. Karena belum terbiasalah dia, belum adaptasi sama jantan atau betinanya. Nah, ini kan masih belum pada jodoh dia, jadi ada yang 4 ekor, 5 ekor. Nah, perjodohan itu lama ya, butuh apa? Penyesuaian dulu si jantan dan si betinanya, jadi agak lama, bisa 2 bulan sampai 5 bulan kadang. Bahkan sampai 1 tahun belum jodoh. Nah, ini suara betina. Nah, kalau di burung perjodohan ya, kita buka harga dari 1,5. 1,5, 2,5, 3 juta, 4 juta ada, Pak. Asal dia mau, harganya pas di dia, harganya pas di saya, sama-sama tidak ada keberatan, ya monggo silahkan dipinang. Nah, kalau yang ini dia udah 100% jodoh, nggak ada ribut, nggak ada pertikaian. Nah, ini udah jodoh, ini mungkin tinggal lanjut kayak minyak ikan, terus tambahan makanan sotong, tinggal dibaikin gizinya aja, ini udah siap masuk kandang ternak. Nah, ini udah 100% nih, jodoh pasti. Yakinlah udah siap masuk kandang ternak. Nih, nah kalau ini kan ribut nih, ini jadi satu nih. Ini sempat ribut, ternyata ada yang jantan dua-dua. Ribut, akhirnya ini digabung, nah ini kan bonyok nih. Nah, ini contohnya nih. Nih, ini sampai hancur seperti ini, ya itu tadi adaptasi antara jantan sama betina. Jadi kalau di depan itu tadi masih rentan seperti ini. Jadi saya nggak rekomendasi ini. Nah, yang saya rekomendasiin yang jalur belakang sini yang udah pasti jodoh seperti ini nih. Tuh kan dia udah deket, mesra tuh. Udah siap dipinang, udah siap di breeding. Tinggal nunggu hoki ya. Tinggal nunggu hoki sama rezeki istilahnya. Andai kata pengen mantau secara langsung, melihat langsung atau ingin mendengarkan secara langsung, datang saja ke Telaga Warna Bit Farm Cibinong yang terletak di Kampung Padurenan, Kebon Kosong, Bukit Asri. Nah, itu tidak jauh dari Masjid Bukit Asri. Nah, kalau buat online ya, bisa hubungi nomor 0812-8185-4895. Kita udah menyiapkan sama-sama satu jodoh. Dari jantan betina udah real, jantan 100%, betina 100%. Tetapi kalau andai kata salah, biasanya ada salah, nah itu pasti bisa kita ganti. Tidak akan pernah berhenti untuk mencari yang terbaik buat para Kungmania se-Indonesia.